Oke ya, ini udah kita gosok pakai 120 sampai benar-benar rata kanan kirinya, atas bawah. Ini berulang-ulang ya. Ini adalah kerjaan yang apa ya namanya ya, menjenuhkan, capek, tapi ya gimana lagi, harus kita telaten nih. Dan jangan lupa ditengok kanan kirinya, tepi-tepinya tembulan tuh harus sampai nyamar ya, pasir apa tuh nggak terasa dendul-dendul gitu loh. Nah, pinggir-pinggirannya tuh cuma jangan terlalu panjang, nanti pokian terlalu lebar. Kira-kira kan dari dempulan tuh ya 5 cm lah. Nah, ini kita balas dengan amplas 240 yang agak halus sedikit. Nah, dengarkan suaranya nggak begitu kasar. Ini bloknya kita balik ya, masalahnya ini udah rata, tinggal ngalihi bekas-bekas hampasan 120 tadi. Ya, untuk yang orang belajar kalau kayak gini ya lumayan susah sih. Nanti kalau untuk pemula akan saya buatkan videonya tuh yang ringan, yang gampang dimengerti. Ini agak susah. Saya ada ketemu nat yang agak belok, melengkung, jadi nggak cetar. Kecuali mobil-mobil zaman dulu ya rata semua. Nah, ini atas ke-6 ya. Kita balas tadi. Jadi amplas 36 ini harus lebih lebar dari amplas 20, lebih lebar dikit lah, kurang lebih sama lah apa, paling nggak lebih lebar dari amplas 240 untuk pasti pengampasannya. Jadi pas nanti si poksi itu garis-garis amplasan itu hilang. Nah, ini udah selesai amplas 36, baru amplas 1000. Ini mau diamplas seluruh panel juga enggak apa-apa, diamplas sekeliling dempulan juga enggak apa-apa, tergantung kondisi. Yang penting nanti pas yang mau dipoksi itu kena amplas semuanya, nanti pas ngamplas poksiannya itu gampang, enggak mulau. Nah, ini karena kita ini orang borongan, jadi ya mana bisa tepat, itulah yang kita pakai. Oke, ini udah siap poksi ya. Ayo kita buat belajar ngatur poksi dulu. Nah, untuk para tukang biasanya tak mau pakai peraturan, dia maunya main kira-kira aja. Nah, ini tindernya secukupnya dulu, baru ditambahi kasih epoxy surfacer secukupnya, terus ditambahi hardener secukupnya juga. Jangan terlalu dikit juga, jangan terlalu banyak, kira-kira itu 1/4 1/4. Itu kita aduk rata. Ini agak susah ya tempat ngaduknya karena tempatnya nggak bulat, jadi susah. Ini diaduk sampai rata ya. Terus buat teman-teman, untuk poksi yang udah kelewat 1 jam tuh jangan dipakai lagi, karena nanti bantat pas diamplas tuh lengket-lengket diamplas. Bagusnya udah buat gini langsung dipoksikan, langsung diaplikasikan. Nah, udah cukup rasa ini. Nah, jadi kita saring ya. Ini pakai saringan cat, jadi terlalu halus. Kalau nggak disaring tuh pas merongkol-merongkol kalau disepraykan ya. Nah, ini kita spraykan. Ini lapis pertama, paling lebar ya, pokoknya melebihi bekas amplasan 36 tadi, jangan sampai lewat amplas 1000. Ini 2 lapis ya,
Jadi kalau moksi itu langsung jadi, langsung diulangi lagi, nggak usah nunggu kering. Jadi dia agak meleleh, bisa masuk ke pori-pori dia. Ya, ulang sekali lagi. Nah, kita tengok, nah itu nggak sampai melebihi oksigen pertama ya, moksinya.